Selamat sore jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mulai kebaktian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hari ini akan diedarkan kantong persembahan khusus untuk dana bantuan pengembangan jemaat GKI Klasis Semarang Timur. Kiranya anggota jemaat dapat turut berpartisipasi. Untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan diadakan pada hari Kamis 25 Mei 2017 jam 6, jam 8.30 dan jam 17 sore, dilayani oleh Pendeta Emeritus John Tan. Kami mengucapkan selamat datang kepada tim Departemen Ibadah dan Musik GKMI Kudus yang telah hadir dalam kebaktian sore ini. Thank you.
menjadikan langit dan bumi. Saudara, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun lamanya. Tapi pada tahun sekitar 300 tahun setelah bangsa Indonesia dijajah, barulah muncul rasa nasionalisme. Timbul perasaan bahwa kamilah bangsa Indonesia. Kamilah rakyat Indonesia yang seharusnya merdeka dan bebas, mandiri. Bebas dari penjajahan, bebas untuk menentukan nasib bangsa ini sendiri. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Mei 1908, bangsa Indonesia mengikrarkan dirinya sebagai sebuah bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas, yaitu bangsa Indonesia. Walaupun ada berbagai macam perbedaan di negeri ini, tetapi itu tidak menghalangi rakyat Indonesia untuk bersatu, berjuang melawan para penjajah. Dan untuk itu, saudara, pada hari ini kita mengadakan kebaktian khusus untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei. Maka pada hari ini kita akan, selain kita menaikkan lagu-lagu pujian, kita juga menyanyikan lagu-lagu nasional untuk mengingatkan kepada kita jati diri kita sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Mari saudara, saya ajak sekali lagi untuk kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu Indonesia Pusaka dengan tangan kanan yang mengepal dan kita taruh di dada. Indonesia tanah air kita. Mari kita teguhkan hati,
tenangkan pikiran, dan mari datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Menangis Ibu Pertiwi saat kebencian ditebarkan atas nama perbedaan, saat yang mempunyai kekuasaan menindas yang tidak punya kekuasaan, saat perbedaan dijadikan alasan permusuhan. Menangis Ibu Pertiwi saat banyak anak bangsa dianggap bukan bagian dari anak bangsa, saat banyak anak bangsa dianggap sebagai pendatang di tanah airnya sendiri, saat anak bangsa yang dilahirkan tanpa dapat memilih warna kulitnya dan memilih mencintai bangsanya, ternyata tidak pernah dianggap sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Menangis Ibu Pertiwi saat kekecewaan menghambat kita untuk melakukan yang terbaik, saat luka menghalangi untuk mengasihi, saat kesakitan menyeruak tak kuasa lagi mengampuni, saat warna kulit dan agama membuat kita terpenjara dalam ketakutan dan tak berani bersuara. Dengarlah doa pengakuan dosa kami, ya Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saudaraku di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Salam.
siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ajar kepada kami ya Tuhan, untuk boleh selalu mendengar suaramu, panggilanmu yang begitu penuh dengan kasih, lembut tetapi tegas, memanggil kami untuk selalu dekat dengan Engkau, untuk selalu ada di dalam pelukan cinta kasihmu, sehingga kami tidak gentar dalam menghadapi segala godaan dan tantangan dunia, tetapi juga panggilan yang mengundang kami untuk ikut serta di dalam pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga hidup kami di dalam dunia menjadi berarti. Kami tidak hanya menumpang untuk menghabiskan masa hidup kami, tetapi kami diundang untuk berkarya, untuk memberkati negeri ini, untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami selalu rindu untuk melakukan panggilan Tuhan ini. Tuhan, saat ini Engkau juga memanggil kami untuk mendengar sabda Tuhan. Sabda yang akan meneguhkan iman kami, yang akan menguatkan kami, tetapi juga sekaligus mengarahkan kami supaya kami berada di jalan yang benar, supaya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai murid-murid Kristus yang tangguh, yang tidak tampil sebagai pengecut, yang tidak bermalas-malasan dan mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan, tolong kami semua untuk boleh sungguh-sungguh membuka hati kami selebar-lebarnya terhadap panggilan Tuhan ini. Biarlah ibadah pada sore hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi kami sungguh mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan, dan sungguh mendengar suaramu, sehingga suara itu kami memantapkan langkah kami dalam perjalanan hidup selanjutnya. Inilah kami ya Bapa, yang menyerahkan diri untuk dipimpin kuasa Roh Kudus selama pemberitaan firman hingga akhir ibadah nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, bacaan pertama pada sore hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Di dalam perikop ini, janji penyertaan Allah terbukti dalam kehidupan Stefanus yang diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang membencinya. Kisah Para Rasul pasal 7 mulai ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Thank you.
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19, dilanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai 11. Dalam perikop ini Petrus menguatkan jemaat dengan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padanya. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Pasal 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan,
menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, rayakan kebangkitannya. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, rayakan kebangkitannya. Haleluya. Kalau kita cermati berita-berita yang berkembang akhir-akhir ini, banyak memberitakan tentang perseteruan yang terjadi di negeri kita, antar kelompok, antar ras, antar suku, antar agama. Dan tentu ini bukan berita yang menyenangkan untuk kita dengar, tetapi sayangnya itu semua ada. Demo-demo yang diadakan walaupun dikemas dengan tanggal-tanggal cantik, saudara, tetapi tetap saja yang dilakukan adalah mendemo sesuatu yang sebetulnya bukan sebagai sebuah kesalahan. Segala sesuatu telah diputar balikan. Salah jadi benar, benar jadi salah. Dan orang mulai pesimis dengan perkembangan negeri ini. Orang mulai mencemaskan apa yang akan terjadi di hari esok terhadap negeri ini. Bahkan ada yang mulai banyak mengkhawatirkan tentang pecahnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi saudara, kalau kita mau cermati, kondisi seperti ini bukanlah yang pertama kali. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, sudah kerap kali negeri kita digoyang dengan perkara-perkara semacam ini. Isu-isu yang bertebaran yang membuat satu dengan yang lain pada akhirnya saling bertengkar. Bahkan merusak, melakukan tindakan-tindakan anarkis. Sebut saja tahun 1965,
dengan isu PKI, Partai Komunis Indonesia, maka melegalkan sebagian orang tertentu untuk membunuh, untuk menghakimi saudara-saudara sebangsanya sendiri. Tahun 1980 pun terjadi kerusuhan di mana-mana di negeri kita. Dan yang terakhir tahun 1998, dengan lengsernya pemerintahan Orde Lama, maka pemerintahan Orde Baru, maka negeri ini pun juga dilanda berbagai macam kerusuhan. Dan kalau kita perhatikan kurun waktunya sekitar 15 sampai 20 tahun, negeri ini tidak bertahan untuk tetap bersatu, tetapi begitu mudah dipicu dengan persoalan-persoalan tertentu, dengan isu-isu tertentu, sehingga membuat satu dengan yang lainnya saling bertengkar. Semoga 20 tahun berikutnya tidak terjadi hal yang demikian. Semoga pada tahun-tahun ini kita bisa lolos dari perkara-perkara semacam itu. Namun saudara, sadarkah kita apa yang membuat negeri ini begitu mudah digoncang dengan hal-hal semacam itu? Apa yang membuat secara berkala negeri ini dilanda kerusuhan besar? Bahkan sampai ada satu provinsi yang sudah melepaskan diri. Dan apakah akan ada provinsi-provinsi lain juga yang akan melepaskan diri dari NKRI? Apa yang membuat Indonesia begitu rentan dengan hal-hal semacam ini? Mungkin sebagian orang mengatakan ya karena di Indonesia memang terlalu banyak perbedaan. Sukunya aja ada ribuan, pulaunya puluhan ribu, agamanya aja macam-macam, belum keyakinan-keyakinan, aliran-aliran kepercayaan yang tumbuh subur di Indonesia. Ada banyak ragam budaya, ada banyak hal yang berbeda di negeri ini. Lalu apakah semuanya itu bisa menjadi alasan utama bahwa negeri ini akan mudah hancur dan mudah pecah? Saudara, kalau memang alasannya adalah perbedaan, maka mestinya negara-negara yang lebih homogen itu akan bebas dari isu-isu semacam ini. Negara-negara yang sukunya sama, yang agamanya semua sama di dalam negara itu, mestinya tidak akan terjadi kerusuhan dan perpecahan. Tapi rupa-rupanya bukan Indonesia satu-satunya yang dilanda hal-hal semacam ini. Jadi apa saudara sebetulnya membuat Indonesia dan juga berbagai negara di bumi ini rentan dengan hal-hal semacam itu? Yang pertama saudara, karena selalu ada oknum tertentu dari negara-negara tertentu yang ingin meraih keuntungan besar dari negara-negara seperti Indonesia. Negara seperti apa sih Indonesia? Negara yang kaya saudara. Negara yang subur, negara yang punya sumber daya alam yang luar biasa. Katakanlah Freeport. Siapa yang tidak kenal perusahaan tambang besar itu? Ada banyak negara mengincar dan menginginkan keuntungan besar dari tambang di provinsi paling timur di negeri kita. Oleh karena itu, saudara, Indonesia sengaja dimunculkan isu-isu yang demikian. Di Indonesia sengaja dimunculkan persoalan-persoalan pelik supaya antar saudara sebangsa setanah air ini sendiri ribut, berantem, lalu tidak ngurusi sumber dayanya. Nah, baru nanti negara lain yang caplok itu satu persatu sehingga kita kehilangan hal-hal yang luar biasa dari negeri kita. Kita kehilangan saham dan pada akhirnya kita harus bergantung pada pihak luar. Dan ini persoalan serius, saudara. Selama Indonesia masih kaya, selama masih ada yang bisa dimanfaatkan dari Indonesia, hal seperti ini akan terus terjadi. Dulu Belanda datang, bukankah karena memang mengincar rempah-rempah di Indonesia? Buat apa Indonesia menjajah 350 tahun lamanya kalau di Indonesia ini miskin? Kalau Indonesia tidak ada apa-apanya, rugi, saudara. Malah ngasih makan rakyat Indonesia demikian banyak. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia diberkati, maka banyak pihak sirik dan ingin mencari keuntungan besar dari negeri ini. Jadi musuh kita bukanlah saudara kita sendiri, saudara. Musuh kita bukan sama-sama warga negara Indonesia walaupun punya latar belakang berbeda. Musuh kita adalah pihak asing, oknum-oknum tertentu yang ingin merampas kekayaan Indonesia. Yang kedua, saudara. Lalu kenapa isu-isu perpecahan inilah yang kemudian dipakai negara-negara asing itu untuk memecah belah Indonesia? Karena memang dasarnya manusia itu susah untuk bersatu.
Pada dasarnya manusia itu egois, inginnya selalu menang sendiri. Inginnya kelompoknya yang lebih unggul. Inginnya yang apa yang ada pada dirinya inilah yang dianggap lebih berharga daripada orang lain. Itulah yang membuat kita mudah sekali digoyang dengan isu-isu perpecahan. Perbedaan yang semakin dibeda-bedakan sehingga kita menjadi panas hati ketika bagian kita dianggap lebih rendah daripada yang lain. Jangankan bicara perbedaan, saudara, dalam kelompok yang sama pun sangat bisa terjadi perpecahan. Kita tidak perlu menilai agama yang lain, nanti disangka penistaan agama. Kita bicara aja deh agama Kristen, agama kita. Berapa banyak gereja yang akhirnya pecah? Sama-sama Kristen? Bahkan sukunya seringkali juga sama dalam satu gereja itu. Tapi toh perpecahan tidak juga bisa dihindari. Jadi jangankan bicara perbedaan, saudara, dalam kelompok yang sama, kalau mau pecah ya pecah aja. Karena manusia dasarnya egois, susah bersatu. Nah, sangat disayangkan, kesadaran untuk bersatu itu seringkali baru muncul ketika apa? Ketika kita menghadapi musuh yang sama. Ketika ada ancaman besar melanda kehidupan kita. Ketika ada bahaya yang mengerikan di depan mata, baru kita sadar arti pentingnya bersatu. Bukankah itu yang terjadi beratus-ratus tahun lamanya di negara kita? Rakyat Indonesia pada akhirnya tidak lagi terkelompok sebagai Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, dan pemuda-pemuda yang lainnya dalam kelompok-kelompok kesukuan. Mereka semua baru mengikrarkan diri menjadi satu, kami bangsa Indonesia. Bukan kelompok-kelompok suku tertentu, kami ini Indonesia. Setelah 300 tahun dijajah, saudara, dengan politik divide et impera, politik adu domba. Indonesia mudah sekali diadu domba satu dengan yang lain. Tapi baru kemudian muncul kesadaran, kita tidak bisa begini terus. Kita perlu bersatu untuk melawan penjajah. Baru ketika rasa kesatuan itu timbul, penyerbuan terhadap penjajah bisa dilakukan. Hingga akhirnya 1945 Indonesia merdeka. Baru sebentar merdeka, perpecahan itu sudah terjadi lagi, bukan? Dan sekarang ini kita harus menghadapi musuh yang besar lagi. Baru kita sadar artinya bersatu. Gerakan seribu bunga, gerakan seribu lilin, seribu balon, seribu surat, entah apalagi nanti yang akan muncul, saudara. Semuanya itu untuk menyatakan kami bersatu. Kita rakyat Indonesia bersatu. Melawan ketidakadilan. Melawan orang-orang mengedepankan isu-isu tidak benar. Melawan orang-orang yang memutarbalikkan fakta, yang berbuat kecurangan-kecurangan di lembaga peradilan. Sayang sekali, bukan? Bahwa kita harus diperhadapkan pada situasi seperti ini, baru kita mau bicara soal bangsa Indonesia. Berapa banyak rakyat Indonesia yang bangga sebagai bangsa Indonesia? Berapa banyak rakyat Indonesia yang suka memakai produk-produk Indonesia ketimbang memakai produk-produk asing? Selama ini lebih banyak orang Indonesia yang bangga kalau sudah keliling luar negeri. Banyak orang Indonesia bermimpi bisa meraih negeri-negeri lainnya. Tapi hari-hari ini ketika kita menyanyikan lagu kebangsaan, ketika kita menyanyikan lagu-lagu nasional, ada rasa bangga dalam diri kita. Selama ini mungkin orang mencibir, menyanyikan dengan ya setengah hati, setengah suara, atau bahkan sama sekali tidak pernah menyanyikan lagu-lagu itu, bukan? Berapa banyak di antara saudara-saudara yang rutin menyanyikan lagu wajib, lagu-lagu yang berbau nasionalisme? Gereja pun, saudara, rasa-rasanya selama saya jadi orang Kristen, baru hari ini memperingati kebangkitan nasional. Nggak tahu, saudara, di gereja asal saudara mungkin pernah, tapi bisa dihitung dengan hitungan jari. Selama saya jadi Kristen, selama saya jadi pendeta, baru hari ini sinode menyerukan, peringati 20 Mei, hari kebangkitan nasional. Bahkan untuk memperingati 17 Agustus pun, tidak semua gereja ya mengadakan ibadah itu secara rutin. Tetapi hari-hari ini, saudara, ketika kita bicara soal kebangsaan,
rasanya ada gelora yang begitu besar. Rasanya ada api yang menyala-nyala. Jadi, haruskah kita sedih dengan kondisi ini atau harus berbahagia? Saya tidak tahu harus menjawab apa. Haruskah kita marah dengan orang yang pertama kali mengupload dan memotong video pidatonya Pak Ahok di Kepulauan Seribu? Apakah kita harus marah dengan orang yang membawa menyeret Pak Ahok dalam pengadilan pertama kali dan menyerukan dengan keras untuk menghukum seberat-beratnya? Haruskah kita marah? Atau haruskah kita berterima kasih? Gara-gara semuanya itu, kita rakyat Indonesia dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam agama, bisa berdiri menyalakan lilin bersama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlepas dari kondisi semacam itu, kembali pada kondisi kita saat ini sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus. Dalam negeri ini, suka atau tidak suka, memang kita adalah kelompok minoritas. Dan seringkali kelompok minoritas menjadi korban. Kita menjadi imbas dari segala perhelatan besar ini, saudara. Dan kita menjadi tidak bebas untuk mengaku diri sebagai Kristen. Banyak tempat-tempat ibadah sudah ditutup. Banyak tempat-tempat beribadah yang izinnya resmi, semua syarat sudah dilengkapi. Tapi kemudian umatnya diusir dengan sewenang-wenang. Bahkan dianiaya, tidak boleh lagi beribadah di tempat tersebut. Kita bersyukur kalau di Semarang ini masih aman-aman saja. Gereja-gereja di kota Semarang kondisinya sangat baik. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di tempat yang lain di negeri ini, saudara? Bahkan di Jawa Tengah. Apa yang mesti kita lakukan jikalau kita menghadapi tekanan dan penganiayaan seperti itu? Apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan dalam kondisi yang semacam ini? Haruskah kita diam? Atau kita hanya rajin mengirim bunga? Kita hanya rajin menyalakan lilin? Kita hanya rajin berkirim surat? Atau apa yang bisa kita lakukan, saudara, sebagai umat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini? Surat 1 Petrus pasal yang keempat memberitahu kita banyak hal, saudara. Karena umat Kristen pada waktu itu mengalami hal yang kira-kira miriplah dengan saat ini. Ada penganiayaan yang begitu mengerikan dilanda oleh orang-orang Kristen, jemaat mula-mula pada waktu itu. Nah, oleh karena itu Rasul Petrus memberikan suratnya untuk menguatkan umat, untuk memberitahu apa yang mereka harus lakukan. Nah, mari kita lihat saudara 1 Petrus pasal 4 ayat 12-14. Saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudara, penderitaan seperti ini bukan hal baru. Maka Petrus mengatakan, tidak usah heran. Jangan heran dengan nyala api siksaan yang ada padamu. Jangan heran, itu bukan barang baru. Dari sejak awal, Yesus menyatakan kemuliaannya di dunia ini, sudah banyak orang membenci nama Yesus. Dan banyak orang membenci murid-murid Yesus. Bahkan ketika Yesus masih ada di dalam dunia ini, orang banyak sudah merencanakan yang buruk tentang Yesus. Mereka memperlakukan Yesus seperti, maaf, binatang. Dan apalagi bagi para pengikut, itu menjadi hal yang mencekam, sangat menakutkan. Oleh karena itu, jauh sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan kita Yesus Kristus sebetulnya sudah mengingatkan para murid. Dalam khotbahnya di bukit, saudara, pada saat kondisi masih aman, ketika orang banyak masih berbondong-bondong ikut Yesus, minta disembuhkan, minta untuk mengalami mujizat-mujizat, mereka masih terpesona, masih terkagum-kagum dengan karyanya Yesus, mereka sangat suka disebut pengikut Yesus. Pada saat semua masih terpesona dengan apa yang Yesus alami, dan belum ada tindakan apa-apa terhadap Yesus, Yesus sudah berkata, Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Berbahagialah. Yesus
Dilanjutkan oleh Petrus muridnya, mengingatkan dan mengajak kita sekalian, tetaplah berbahagia. Jangan sampai kebahagiaan itu hilang dari dalam diri kita ketika kita menghadapi aniaya dan tekanan-tekanan besar. Karena kalau kita kehilangan kebahagiaan, saudara, maka kita akan mundur jadi pengikut Kristus. Dan inilah yang dimaui oleh si jahat. Iblis dari sejak semula sudah merencanakan supaya manusia itu jauh dari Tuhan. Supaya manusia jangan ikut Tuhan. Apalagi ketika Tuhan menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Jangan ikut Yesus. Dan iblis merusak. Iblis merasuk dalam tubuh manusia dengan berbagai macam cara. Supaya kita mundur. Iblis suka kalau anak-anak Tuhan kemudian menangis dan kecewa. Kenapa ikut Tuhan Yesus? Tapi aku menghadapi masalah-masalah seperti ini. Kenapa ikut Yesus? Tetapi mau beribadah saja susah. Jadi lebih baik jangan ikut Yesus. Ikut yang lain saja yang ibadahnya lebih mudah. Kalau kita melakukan yang seperti itu, saudara, kita masuk di dalam perangkap iblis. Dan iblis bersorak-sorai. Maka firman Tuhan menegaskan dan mengingatkan kita. Jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan sebagai pengikut Kristus. Tetaplah berbahagia dan tetaplah bersukacita. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Berbahagialah ketika kita harus dinista karena kita pengikut Kristus. Nah, kenapa mesti berbahagia, saudara? Apa bahagianya? Di mana bahagianya? Kebahagiaan pertama yang bisa kita rasakan adalah karena kita dapat punya kesempatan untuk mengalami hal yang serupa dengan Kristus. Selama hidupnya di dunia, Kristus bukan hidup dengan foya-foya, bukan hidup bermalas-malasan, tetapi Yesus hidup dalam penuh perjuangan, menghadapi siksaan dan penganiayaan, olok-olokan dan hinaan. Nah, bagaimana kita sebagai muridnya? Masakan kita mau melakukan sesuatu yang berbeda dengan guru kita? Kalau Anda pernah les, saudara, atau mengikuti kursus, contoh kata kita les piano, apakah kita berbangga kalau selama kita berpuluh-puluh tahun les piano, kita hanya bisa do re mi fa sol, kita hanya tahu tangga nada-nada dasar itu saja, tangga nada, tanpa kita bisa bermain sebuah lagu, apalagi lagu-lagu klasik yang not baloknya itu rumit-rumit. Sementara guru kita sudah jago untuk memainkan berbagai macam jenis lagu. Kita lebih suka mana? Jadi sama seperti guru kita yang bisa memainkan partitur-partitur not dengan luar biasa. Atau tetap menghitung do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Dan tetap tergagap-gagap untuk memainkan tuts-tuts piano itu. Mestinya kita bangga kalau level kita sama dengan guru piano kita. Kalau kita bisa berduet main bareng dengan guru kita. Dengan irama, dengan nada, dengan lagu yang sama. Kita akan disebut sebagai murid yang berhasil. Kalau Anda les bahasa Inggris dan sampai berpuluh-puluh tahun Anda les bahasa Inggris, Anda tetap hanya bisa mengatakan I love you, itu sama sekali tidak membanggakan, saudara. Tapi ketika akhirnya Anda bisa ngobrol dengan guru Anda dalam bahasa Inggris yang lancar, Anda bercerita tentang apapun dalam bahasa Inggris, mestinya itu membanggakan. Anda murid yang berhasil. Kalau kita mengatakan kita murid Kristus, Kristus gurunya, sampai seberapa kita jadi sama seperti Kristus? Kalau dari lahir kita Kristen, sampai hari ini belasan tahun, puluhan tahun kita jadi Kristen, dan kita tetap dalam level dasar, dan tidak pernah bisa mengejar guru kita, bisakah kita disebut sebagai murid yang berhasil? Bisakah itu disebut sebagai sebuah kebanggaan? Yang penting saya Kristen. Bukankah jauh lebih membanggakan ketika kita boleh mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi serupa dengan Kristus, menghadapi penganiayaan-penganiayaan itu dengan tetap tabah, dengan tetap tenang, dengan tetap setia. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, penganiayaan, penindasan juga menjadi ajang bagi kita untuk membuktikan diri akan kesetiaan kita kepada Kristus.
Ketika Ayub diberkati dengan luar biasa dan Ayub setia, maka iblis meminta pertanggungjawaban atas kesetiaan Ayub itu. Ah Tuhan, Ayub setia itu kan karena Engkau memberkati dia dengan banyak hal. Coba kalau semuanya diambil, apakah Ayub tetap setia? Jangan-jangan Ayub setia karena Engkau memberi segalanya buat dia. Maka Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub. Dan iblis mengambil satu persatu harta milik Ayub, bahkan anak-anaknya. Dan ternyata Ayub terbukti tetap setia mengikut Tuhan, sekalipun kondisinya terpuruk, sekalipun banyak hal hilang daripadanya. Demikian pula dengan kita, saudara. Kita tidak bisa dikatakan sebagai pengikut Yesus yang setia kalau hidup ini tetap lancar dan kemudian kita datang ke gereja setiap hari Minggu, kita dengan senang hati melakukan pelayanan-pelayanan, wong semuanya gampang kok. Bahkan dengan pejam mata kita bisa lakukan. Bagaimana seandainya hujan turun dengan lebat? Masihkah Anda berbondong-bondong datang ke gedung gereja? Beberapa kali sore hari hujan deras dan gedung ini kosong, saudara. Hanya segelintir orang yang tetap datang beribadah. Itu baru hujan. Air. Kalaupun kehujanan, ya paling banter masuk angin. Minum obat, keroan, ya sembuh. Itu hujan, saudara. Sudah membuat kita tidak setia datang beribadah. Apalagi kalau yang diperhadapkan kepada kita adalah parang, golok. Apakah kita akan tetap pergi beribadah ketika parang ini ditujukan kepada kita? Kalau kamu masuk gereja, nyawamu taruhannya. Berani? Setia? Mungkin pikir 1001 kali. Hujan aja takut kok, apalagi parang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ujian dalam tantangan penganiayaan penderitaan mestinya kita syukuri. Sebagai ujian, apakah saya ini betul-betul orang yang setia? Dan ketika kita terbukti sebagai anak-anak Tuhan yang setia, ketika nanti pintu surga terbuka, kita masuk ke dalamnya, kita akan melangkah dengan gagah. Saya anak Tuhan yang setia. Bukan sombong, saudara, tapi gagah, bangga, karena Tuhan sudah menguji saya dan saya lulus ujian itu. Kita bukan anak gampangan. Kita bukan orang yang asal setia, tapi kita orang yang sungguh-sungguh setia. Dan itu sudah dibuktikan dengan berbagai rintangan yang ada. Dan yang ketiga, saudara, kita bahagia dalam menghadapi penganiayaan itu karena kita akan dianggap sebagai pahlawan. Bukan korban, tapi pahlawan. Ada lagu sekolah minggu, saudara, yang mengatakan, "Aku pahlawan kecil, Yesus panglima. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita?" Anak-anak ini kalau menyanyikan itu senang sekali, saudara. Mereka dengan gagah, dengan pede menyanyikan, "Aku pahlawan kecil." Bagaimana ketika kita sudah besar? Apakah kita akan menyanyikan, "Aku pahlawan besar," dengan gagah berani? Apa arti pahlawan, saudara? Siapa orang-orang yang diberi gelar pahlawan? Tidak semua rakyat Indonesia diberi gelar pahlawan, kan? Pahlawan adalah orang-orang yang sudah berjuang mati-matian, orang-orang yang mau berkorban, mengorbankan apapun demi pihak yang lain, demi kebaikan lingkup yang lebih luas. Itulah pahlawan. Jadi kalau kita menderita aniaya karena kita memperjuangkan apa yang benar, bukan karena kita berbuat salah, bukan karena kita jadi orang jahat, saudara. Kita dianiaya, kita masuk penjara karena kita memperjuangkan apa yang benar, apa yang baik. Karena kita membela orang-orang sekitar kita yang benar tetapi dianggap salah. Karena kita memperjuangkan dan mengorbankan segala sesuatu demi kebaikan. Disitulah kita disebut pahlawan. Dan bukankah itu menimbulkan rasa bangga dalam diri kita? Mungkin ada banyak orang mengatakan Pak Ahok itu korban. Tetapi orang-orang yang jeli, saudara, mengatakan Pak Ahok itu pahlawan. Siapa orang Indonesia saat ini yang sedang jadi trending topic, dibicarakan di seluruh negeri ini, bahkan sampai mancanegara. Media-media massa asing yang membicarakan tentang nama Ahok dan membelanya mati-matian. Siapa orang Indonesia yang punya kesempatan seperti itu? Korban atau pahlawan?
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kesempatan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh membuktikan diri dan menjadi orang pribadi yang berarti. Nah, disitulah Tuhan katakan kita berbahagia, karena semuanya itu adalah hal yang baik. Yang kedua, saudara, selain kita berbahagia karena mendapatkan kesempatan jikalau mengalami masalah-masalah tersebut, kita juga diajak untuk tetap berbuat baik. Bukan hanya senang, happy, berbahagia, tetapi ada sesuatu yang positif yang kita kerjakan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 19 dikatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Ya. Penganiayaan, tekanan, bahkan penjara tidak boleh membelenggu kita untuk berhenti berbuat baik. Paulus, saudara, sekalipun dia di penjara, tubuhnya tidak lagi bisa pergi kemana-mana, tapi pikirannya tidak terbelenggu, tangannya tidak terbelenggu. Dia masih bisa menuliskan surat-surat kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayani. Coba kalau dia tetap berkeliling dari satu negara ke negara yang lain, barangkali dia tidak akan sempat untuk duduk diam dan menuliskan surat-surat itu kepada banyak jemaat. Justru karena dia dibelenggu, karena dia dipenjara, dia harus diam, maka dia punya banyak waktu untuk menulis surat-surat yang menggembalakan, surat-surat yang menguatkan, yang memberikan pengajaran berharga bagi jemaat-jemaat. Apapun, saudara, bisa kita kerjakan. Situasi semacam apapun tetap memberi kita kesempatan untuk berbuat baik, kalau memang hati kita niatnya berbuat baik. Stefanus, dalam bacaan pertama kita, Anda bisa baca Kisah Rasul 6 dan 7 secara keseluruhan. Apa yang dialami oleh Stefanus? Seorang yang begitu berapi-api untuk memberitakan nama Tuhan, mengabarkan Injil, memberitakan tentang kasih Kristus, tetapi yang kemudian diancam, diteror supaya diam, jangan bicara lagi tentang nama itu. Stefanus sempat membela diri, menjelaskan panjang lebar dasar-dasar pengajarannya. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Tapi semuanya itu bukan membuat orang-orang yang membencinya menjadi sadar akan kesalahannya. Mereka justru makin membenci dan marah terhadap Stefanus. Lalu Stefanus dibawa keluar, diseret keluar, karena pengadilan sudah tidak bisa memutuskan, maka dia diseret keluar pengadilan dan dirajam dengan batu sampai mati. Apakah itu membuat Stefanus gentar? Membuat Stefanus berhenti berbuat baik? Anda bisa baca tadi akhir kisah, akhir hidup Stefanus. Di ujung kematiannya, dengan sisa tenaga, karena sudah dilempari batu, darah yang keluar, mulutnya mengucapkan satu kalimat, bukan Tuhan bebaskan aku, Tuhan selamatkan aku dari kemarahan orang banyak ini, bukan balaskan. Tapi Stefanus bilang, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Anda tahu ini kalimat apa? Kalimat untuk memohon pengampunan dosa terhadap orang-orang yang sudah menganiaya dia. Mulutnya masih bisa mengeluarkan kalimat yang baik di saat paling terhimpit, di saat paling mencekam. Anda bisa bayangkan bagaimana kondisi Stefanus saat itu. Coba kalau kita yang ada dalam situasi itu, kata-kata apa yang masih bisa kita lontarkan? Sendirian, dikelilingi masa yang penuh dengan tatapan kebencian dan kemarahan, setiap tangan ada batu yang siap dilempar. Mencekam, saudara. Situasi itu betul-betul mencekam. Tetapi Stefanus tetap melakukan yang baik sampai akhir hidupnya. Dan itu menjadi kesaksian sampai hari ini. Nah, apa yang bisa kita kerjakan, saudara? Kesalahan kita sebagai umat Tuhan, kesalahan kita sebagai gereja adalah seringkali diam, menarik diri, cari aman. Kemana gereja selama ini? Apa yang selama ini gereja bicarakan? Berapa persen bicara soal bangsa dan negara? Berapa banyak kalimat doa yang kita ucapkan untuk bangsa dan negara ini? Seringkali pokok doa tentang bangsa negara itu kita tempatkan paling akhir, ya. Kalau ingat, kalau ada waktu. Karena barangkali daftar kebutuhan kita sudah sangat panjang, sehingga untuk berdoa tentang bangsa negara paling hanya satu kalimat penutup. Itu pun kita bingung mau ngomong apa lagi, ya.
Jadi kalau kita bagi pokok doa itu, saudara, begitu yang dapatnya pokok doanya tentang bangsa negara, seringkali, aduh, berdoa apa ini? Bingung. Bangsa negara itu apa ya yang didoakan? Tapi hari-hari ini, saudara, gereja-gereja, umat Kristen selalu memasukkan bangsa dan negara ini sebagai pokok utama di dalam pokok doanya. Rada telat memang, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gereja harusnya mau terus untuk berkarya bagi negeri ini. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan, pengikut Yesus, mestinya mau berbuat yang terbaik bagi negeri ini. Jangan malah mundur, menarik diri. Kalau kita tinggal di lingkungan yang di mana mayoritas bukan orang Kristen, dan mereka mencibir kita, mereka menghina kita, mereka tidak suka dengan kita, dan dengan itu kita semakin bersembunyi, semakin menarik diri, tidak akan ada orang yang tahu bahwa orang Kristen itu baik. Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Gimana terang itu bisa menyala dan kelihatan? Kalau terang itu ngumpet di balik kamar, di balik pintu, di dalam gua. Bagaimana dunia ini bisa tahu ada orang Kristen yang baik kalau kebaikan itu hanya kita lakukan di dalam kamar tersembunyi? Oke, orang membenci kita. Tetapi jangan sampai kebencian mereka itu membuat kita diam dan tidak berbuat apa-apa. Tidak akan mengubah keadaan. Buktinya, hari ini gereja, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen, bahkan menjadi bulan-bulanan. Karena selama ini gereja diam. Jadi mestinya situasi ini menyadarkan kita, saudara. Ayo, ayo, keluar. Lakukan sesuatu yang baik. Untuk orang-orang di sekitarmu yang berbeda. Mungkin ada anggota keluargamu yang berbeda, yang selalu menyakitimu. Mungkin ada tetangga-tetanggamu yang berbeda. Teman kosmu yang berbeda. Dan mereka selalu mencibir ibadah-ibadah kita. Jangan marah. Tetap lakukan yang baik untuk mereka. Sehingga mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Terakhir, saudara, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dan ke-9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tuhan berjanji untuk memberikan penyertaannya kepada kita. Saudara, dalam hidup ini selalu ada dua pilihan. Dua kutub, dua ekstrim. Baik atau jahat, benar atau salah, membela atau melawan, ikut atau meninggalkan, setia atau selingkuh. Selalu ada dua pilihan. Dan kepada kita disodorkan pilihan, ikut Yesus atau ikut dunia. Mencintai Yesus atau mencintai dunia. Kita tidak bisa ambil dua-duanya, ini pilihan. Dan dua-duanya ada risikonya, saudara. Ikut Yesus berisiko kita akan sengsara di dunia. Risiko ikut Yesus adalah kita tidak mendapatkan semua kemudahan di dalam dunia ini. Ada saja hambatan dan tantangannya. Tetapi upahnya adalah kebahagiaan menanti ketika kita menghembuskan nafas terakhir. Kebahagiaan surgawi terbuka lebar bagi kita. Kalau kita pilih ikut dunia, saudara, upahnya kita bisa senang-senang di dalam dunia. Anda mau apa saja, Anda bisa dapatkan. Anda bisa berfoya-foya dan jadi orang paling hebat di dunia ini. Tapi risikonya, begitu nafas kita selesai, terbuka lebar-lebar kesengsaraan kekal di neraka. Jadi mana yang mau kita pilih? Dua-duanya ada risikonya. Tinggal risikonya itu mau kita jalani di dunia atau di akhirat. Saudara, ketika Yesus menawarkan pilihan ini, Yesus tahu betul risiko apa yang akan dialami oleh para muridnya ketika mereka memilih untuk mengikut Yesus dengan setia. Yesus tahu risiko itu. Dan Yesus tidak bermaksud menjerumuskan kita di dalam risiko ini dan membiarkan kita menjalani risiko ini seorang diri. Tidak mungkin bisa. Maka Tuhan berjanji untuk memberikan penyertaannya kepada kita. Bahkan sebelum Yesus mengalami segala bentuk aniaya dan penderitaan, bahkan kematian di kayu salib. Yohanes pasal 14, ketika Yesus masih berbincang-bincang dengan para murid, ketika keadaan masih relatif aman, Yesus sudah bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak bisa melihat Dia, tapi engkau bisa.
Kenapa? Karena dunia hanya melihat figur Yesus dalam kedagingan secara manusia. Begitu Yesusnya mati, selesai. Tidak ada Yesus lagi. Itu kata dunia. Tapi buat para pengikutnya, Yesus adalah Tuhan. Dia tidak mati, tapi dia hidup. Walaupun tidak lagi kelihatan dalam wujud kedagingannya, tapi Yesus tetap ada. Penolong yang lain, roh kebenaran, roh kudus, itulah Yesus itu sendiri. Dan Yesus hadir untuk menyertai para pengikutnya yang mengalami penganiayaan, persoalan pelik, penindasan, dan sebagainya. Yesus akan selalu menyertai. 1 Petrus 5 ayat 10 yang seringkali menjadi kalimat berkat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Peganglah janji ini, saudara, dan buktikan bahwa kita tidak pernah sendiri di dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam dunia ini. Stefanus menjadi bukti bahwa sampai akhir hidupnya Tuhan tetap menyertainya. Dalam kepayahannya, dalam penderitaannya, dalam kesakitannya, dia menengadah ke langit. Dan apa yang dia lihat? Dia melihat langit terbuka dan kemuliaan Allah bersinar terang di sana. Dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri dalam diri Stefanus. Itu bukti Allah hadir dalam penderitaan Stefanus. Allah tidak diam. Allah tidak meninggalkan Stefanus. Allah ada, Allah melihat, Allah hadir dalam peristiwa itu. Mungkin ada yang bertanya, kalau memang Allah hadir, kenapa Stefanusnya tidak dicabut saja dari tempat itu dan diselamatkan ke tempat yang lain? Kenapa Stefanus tidak berdoa, minta Tuhan tolong aku, selamatkan aku dari hantaman batu-batu ini? Saudaraku, jalan Tuhan bukan jalan manusia. Rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Rancangan Tuhan adalah Stefanus mati sebagai martir. Tetapi Stefanus mati bukan di dalam kelemahannya. Stefanus mati bukan dalam ketakutannya. Stefanus mati dalam keberaniannya untuk menyatakan kesetiaan kepada Tuhan. Roh Kudus menolong Stefanus untuk tetap berani menghadapi situasi yang mencekam seperti itu. Stefanus mati sebagai martir yang dikenang sepanjang masa. Orang yang setia untuk mengikut Yesus. Orang yang tidak takut dan tidak gentar. Orang yang tidak menjual imannya hanya gara-gara penderitaan sesaat di dalam dunia. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di negara kita ke depan. Mestinya kita berharap yang terbaik. Tapi kalaupun ada yang tidak baik, ingatlah akan firman Tuhan hari ini. Jangan gentar. Tetaplah berbuat yang baik. Tetaplah berbahagia sebagai pengikut Kristus. Dan tetaplah sandarkan hidup kita kepada penyertaan Tuhan yang janjinya ya dan amin. Tuhan memberkati kita. Amin.
kasih Tuhan. Marilah dengan bangkit berdiri kita bersama dengan gereja di sebelah atas dan empat mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara diingatkan kepada kita, hari Kamis nanti tanggal 25 Mei akan ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Jamnya sama seperti biasa, jam 6:30, 9 dan jam 5 sore. Lalu yang kedua, tanggal 4 Juni kita juga akan mengadakan kebaktian khusus dalam rangka Pentakosta, di mana di sana juga akan diadakan persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving Day. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita atas berkat-berkat yang selama ini Tuhan sudah berikan. Dan persembahan Thanksgiving Day ini akan digunakan untuk permajaan mobil gereja yang sudah cukup tua usianya, dan ini sangat diperlukan di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Serta kita akan melakukan pembenahan fasilitas-fasilitas gereja seiring dengan bertambahnya jemaat di tempat kita. Maka ada banyak ruangan yang sudah tidak memadai dan itu perlu diperlebar, perlu ditata ulang. Dan semuanya itu membutuhkan dukungan dari saudara-saudara kita, saudara-saudara semua. Bersama-sama kita akan memberikan yang terbaik supaya pekerjaan Tuhan di gereja ini dapat terselenggara. Dan Anda bisa menggunakan amplop semacam ini untuk memberikan persembahan syukur tahunan yang akan kita kumpulkan bersama-sama dengan maju ke depan di dalam ibadah Pentakosta tanggal 4 Juni. Silakan Anda bergumul dengan Tuhan seberapa yang akan Anda berikan, bagaimana kerinduan Anda memberi yang terbaik bagi kemuliaan Nama. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau Engkau boleh tempatkan kami di bumi Indonesia. Bumi yang sangat kaya dengan berbagai macam keragaman yang ada di dalamnya ikut memperkaya negeri ini. Tapi Tuhan, biarlah kami boleh berlaku bijak terhadap segala perbedaan yang ada, sehingga kami tidak memandang saudara-saudara kami yang berbeda itu dengan sebelah mata. Kami tidak lagi berdiam diri, kami tidak lagi menganggap pembicaraan soal bangsa dan negara ini menjadi hal yang biasa saja atau bahkan hal yang diremehkan. Biarlah melalui kesempatan-kesempatan ini kami didorong untuk melakukan yang terbaik, untuk boleh berkontribusi nyata terhadap bangsa dan negara kami tercinta ini. Bapa berkati para pemimpin bangsa ini, biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat dan anugerah supaya mereka boleh tetap melakukan bagian yang terbaik, menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi Indonesia, menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dan biarlah para pemimpin kami tidak goyah dengan berbagai macam kemelut yang ada, dengan berbagai macam kelompok-kelompok yang bermaksud anarkis dan menekan pemerintah. Biarlah mereka mempunyai kuasa untuk menghapuskan segala macam tindak kejahatan, segala macam bentuk radikalisme yang merugikan negeri ini. Tuhan, dalam kemurahan kami memohon. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini menghadapi tekanan berat, yang izin beribadahnya dicabut atau bahkan direkayasa sebagai hal yang menyalahi aturan sehingga umat-Mu tidak lagi bisa beribadah. Kami berdoa ya Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang terus melakukan perjuangan untuk mendapatkan kembali rumah-rumah ibadahnya. Ialah Engkau yang menolong di dalam setiap perjuangan saudara-saudara kami ini, ialah mereka tetap berjuang dengan cara yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan juga memakai gereja Tuhan di tempat ini untuk boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kami bersyukur kalau kondisi kami aman, tapi biarlah ini tidak membuat kami larut, hanyut di dalam kesenangan, sehingga kami malah justru membuat masalah-masalah di dalam sendiri.
Bila kami boleh tetap bersatu hati, kami boleh bergandeng tangan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan di dalam gereja-Mu ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Dan berkatilah perkumpulan-perkumpulan kami pribadi di dalam kesehatan kami, studi kami, pekerjaan kami, hidup rumah tangga kami. Tuhan, biarlah Engkau yang turut campur tangan dan menunjukkan kepada kami jalan keluar dari segala persoalan yang ada, sehingga kami tidak terpuruk dan terjerumus di dalam cara penyelesaian yang keliru, tetapi kami boleh tetap berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah kami sabar menantikan jawaban dari setiap doa yang kami ungkapkan. Kami boleh sabar menantikan cara Tuhan yang seringkali berbeda dengan cara manusia. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami ini dengan satu keyakinan yang teguh bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Dalam tangan kasih-Mu, Allah yang menjadi juru selamat kami dan yang juga mengajar kami berdoa, kami serahkan doa syafaat ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan memberiaskan kekudusan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, Engkau sudah mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi dan berbagi, karena Tuhan adalah sumber yang terbaik untuk kami. Sebentar kami hendak memberikan persembahan, berkati persembahan yang kami kumpulkan, agar bisa dipergunakan untuk perluasan kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.
Saudara, kita bersyukur bahwa kita tidak sendirian di negeri ini. Masih ada banyak orang yang mau berderap bersama, melangkah bersama untuk mewujud nyatakan kasih Kristus. Oleh karena itu, biarlah kita tidak menyendiri, tetapi mari kita merangkul sebanyak mungkin orang untuk berkarya nyata bagi negeri ini, bagi lingkungan di mana kita tinggal. Berderaplah satu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sebarkanlah Injil dengan terus melakukan kebaikan. Terpujilah Tuhan yang menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.